hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Wa anu Umar ayd rajulan ayd qala bainama nahnu julusun inna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Dari Umar rajulan juga beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, istala alaina rajulun, ketika itu nampak di hadapan kami seseorang sadidu bayadu siyab, bajunya amat sangat putih, sadidu sawadu sa'af, rambutnya amat sangat hitam, la yura ali asaru safar, tidak tampak padanya tanda-tanda bahwasanya dia adalah bekas, bahwasanya dia adalah seorang musafir baru saja melakukan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai ila rukbatai, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada kafayala fakibai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, pahanya dia. Ada yang memaknakan juga kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun wallahualam yang lebih pas kepada pahanya sendiri. Faqala ya Muhammad, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Apa Islam itu? Qal al-islamu antasyada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat an la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kamu menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan haji jika kalian kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya. Qala sadaq, orang tadi berkata, kamu benar, jawaban benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu, maka Umar mengatakan, kami terheran, dia yang bertanya, dia pula yang menyatakan benarnya. Faqal, kemudian orang tadi mengatakan lagi, fakhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Qal antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Imanlah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qal sadaq, kemudian dia orang tadi mengatakan, kamu benar. Kemudian orang tadi bertanya lagi, qal fakhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qal antaqbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi menjawab, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak mampu untuk melihatnya, maka kamu yakin bahwasanya Allah melihatmu. Qal fakhbirni anisa, dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qal mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ir, maka Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Sama-sama tidak tahu tentang terjadinya hari kiamat tersebut. Qal fakhbirni an amaratiha, kalau demikian, dia kemudian bertanya, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, qal antalidal ammatu rabbataha, itu tatkala seorang budak wanita telah melahirkan tuan perempuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asai yatatawal nafsul bunyan, tatkala kamu melihat ada orang yang dia tak beralas kaki, telanjang, orang yang papa, kerjaannya pengembala kambing, sudah
atau dia berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Sumantalaqa falabistu maliya. Kemudian orang tersebut pergi, maka aku diam sesaat. Dalam satu riwayat, selama 3 hari. Kemudian, sumaqal, Rasulullah bersabda, ya Umar, atadri manisail. Wahai Umar, tahukah kamu siapakah penanya tersebut? Itu yang bertanya beberapa hari yang lalu. Qultu Allah wa Rasulullah alam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal hada Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Rawi Muslim. Belum jawab, itu adalah Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedudukan hadis ini sangat agung. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama sebagai ummu sunnah. Artinya induk sunnah, indung sunnah. Tatkala seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terangkum dalam hadis ini. Tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan tentang ihsan. Yang ketiganya merupakan maratibul Islam. Dinul Islam itu ada 3 martabat, Islam, iman, dan iman. Maka di sini dalam hadis ini terangkum agama seluruhnya. Sudah terangkum agama seluruhnya. Di rukun-rukunnya sudah ada semuanya. Rukun iman dan rukun Islam. Pembicaraan masalah batin dan pembicaraan masalah zahir. Ikhwafidina sallallahu alaikum. Kalau kita lihat dalam hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman terkait dengan perkara batin, menjelaskan tentang Islam terkait dengan permasalahan zahir, adapun ihsan terkait dengan dua-duanya, yaitu batin dan zahir. Maka untuk diketahui bahwasanya kata iman dan Islam itu pembicaranya seperti kata fakir dan miskin, bir dan takwa. Artinya, kalau disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan satu saja, maka sudah mencakup yang lainnya. Dengan istilah para ulama, idza sama'a istaraqa, wa idza taraqa istama'a. Kalau berkumpul, maka berbeda, terpisah. Kalau terpisah, maka berkumpul. Ini kaidah ya. Jadi iman dan Islam kalau disebutkan bersama-sama, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Artinya iman terkait dengan permasalahan batin dan Islam terkait dengan permasalahan zahir. Namun kalau kemudian disebutkan sendirian Islam saja atau iman saja, maka masuk dalam Islam iman, masuk dalam iman Islam. Berarti Islam mencakup masalah zahir dan batin, demikian juga iman mencakup masalah zahir dan batin. Itu kalau disebutkan sendirian. Kemudian secara tingkatannya, jadi Islam itu ada 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Perlu diperhatikan, inilah uniknya istilah-istilah yang ada dalam agama kita. Ada kalanya satu istilah, bagian dari istilah tersebut, istilah itu sendiri. Islam, ini istilah. Kemudian terbagi di dalam Islam itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Islam bagian dari Islam. Iman bagian dari Islam, ihsan bagian dari Islam. Maka Islam di sini itu agama secara keseluruhan. Kemudian Islam yang merupakan bagian dari Islam, inilah bagian agama yang zahir. Kemudian iman bagian agama yang batin. Kemudian ihsan bagian agama yang mencakup dua-duanya, yaitu iman dan apa, zahir dan batin. Nah, secara tingkatannya, maka seorang yang Islam
itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan seorang yang dia beriman. Seorang yang beriman lebih rendah kedudukannya dibandingkan seorang yang dia berihsan. Jadi orang muslim ini tingkatan keislaman orang yang paling rendah. Meningkat yang lebih tinggi lagi seorang mukmin. Meningkat yang lebih tinggi lagi adalah seorang muhsin. Batasan minimal dari seorang itu dikatakan dia muslim, itu tidak boleh tidak ada pada batinnya iman. Harus ada kadar minimal dari iman. Maka seorang muslim itu mesti ada padanya rukun iman yang 6 tersebut dalam kadar yang minimalnya. Karena rukun iman yang 6 tersebut itu termasuk kandungan dari makna syahadatain. Padahal seorang muslim dikatakan muslim kalau dia apa? Bersyahadat. Nah, dalam syahadat ini terkandung zahir yaitu ucapan dan batin yaitu keimanan. Tidak sah seorang bersyahadat tanpa dia ucapkan dan tanpa ada keyakinan hati. Maka tidak boleh tidak seorang untuk dia mendapatkan predikat muslim yang sah tetap harus ada dalam hatinya iman dalam batasan yang minimal. Itulah seorang muslim. Itu seorang yang bersyahadatain kemudian melaksanakan tauhid dengan menegakkan sholat. Ini dengan melaksanakan sholat. Itu muslim minimal. Dan hatinya beriman kepada rukun iman yang 6. Dia mengucapkan syahadatain, melaksanakan sholat, dan tidak membatalkan syahadatainnya dengan pembatal-pembatal yang ada. Kemudian hatinya mengimani rukun iman yang 6. Itu muslim yang minimal. Untuk dikatakan dia muslim. Adapun mukmin tentunya derajat yang lebih tinggi. Jadi dalam hatinya ada batasan lebih dari batasan minimal. Ada kadar yang lebih dari batasan yang minimal tadi. Dari kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kemudian apa? Rojaknya kepada Allah, tawakalnya dan lain sebagainya dari aktivitas hati. Yang wajib, yang harus dimiliki, tapi bukan merupakan syarat sahnya apa keislaman seorang atau syarat sahnya keimanan. Jadi amalan-amalan hati yang lebih dari kadar yang menjadi syarat sahnya iman dan dia memilikinya, maka dia tingkatannya lebih tinggi dari seorang muslim. Dan sebagaimana tadi, seorang muslim tidak dikatakan muslim kecuali ada dalamnya apa? Arkanul iman dalam hatinya. Demikian juga orang mukmin. Karena tingkatan lebih tinggi dari muslim, maka tidak boleh tidak seorang mukmin mesti ada amalan zahirnya. Minimal sholat. Minimal sholat. Jadi dia bersyahadatain dan minimal sholat. Untuk dia bisa bergelar mukmin. Jadi orang mukmin yang benar mesti ada padanya amalan zahir. Minimal syahadatain dan apa? Salat. Atau kalau menurut pendapat yang marjuh, ya minimal ada jenis amalnya. Terserah apa amalnya, yang jelas dia ada amal zahirnya. Karena tidak ada orang mukmin yang tidak beramal. Tapi yang benar minimal sholat. Tanpa ada sholat, apapun yang dia perbuat dari amalan, kalau tidak sholat, dia bukan mukmin dan sekaligus bukan muslim. Nah, demikian ikhwah fillah sallallahu alaihi wasallam, sedikit tentang iman dan Islam. Untuk pembahasan lebih jauh tentang hadis ini, insyaallah kita bicarakan pada sore besok.
Bismillah. Jadi diingat baik-baik bahwasanya Islam dan iman itu berbeda pengertiannya tatkala disebutkan bersama, dan satu maknanya tatkala disebutkan sendirian, atau mencakup yang lainnya tatkala disebutkan sendirian. Dan Islam untuk sah harus ada padanya keimanan, dan iman yang sah harus ada padanya keislaman. Derajat iman lebih tinggi dibandingkan Islam, dan yang tertinggi adalah derajat ihsan. Maka orang muslim adalah orang muslim yang tertingginya, yang terbaiknya. Kemudian yang berikutnya adalah orang mukmin. Kemudian yang paling rendah dari orang muslim adalah orang muslim. Yang terendah bagi orang orang Islam adalah orang muslim, yang muslim. Dengan pengertian yang sudah dijelaskan tadi. Orang muslim minimal dia syahadatain dan salat dan mengimani rukun iman yang 6. Orang mukmin dia di samping mengimani rukun yang 6, maka ada yang sah, yang dalam kadar yang minimal, ada di dalam hatinya berbagai macam aktivitas yang merupakan kewajiban-kewajiban iman yang dia kerjakan. Melebihi dari batas yang minimal dari kadar seorang muslim, maka dialah mukmin. Adapun muhsin yang lebih baik dari itu, yang lebih kadarnya dari seorang mukmin, yaitu dia sampai derajat membaguskan amalnya karena senantiasa merasa dilihat oleh Allah Taala, atau bahkan lebih dari itu, yaitu senantiasa merasa menyaksikan Allah Taala itu, menyaksikan asma dan sifat-sifatnya dalam setiap amalnya. Pembahasan lebih jauh insya Allah akan kita lanjutkan besok sore bismillah. Sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.